dapat statement Pak. Pak, boleh, Pak, sedikit ya Pak. Salami. Ya baik rekan-rekan, hari ini memang dari Subdit 3 Tipikor Polda Sulut ini sedang memeriksa dan mengambil bahan keterangan ya. Ini terkait dengan dana hibah yang diberikan oleh Pemprov kepada Sinode Gemim. Ini dari tahun 2021, 2022, dan tahun 2023. Dari hasil informasi yang kami dapat, bahwasannya ada anggaran sekitar 16 M yang diberikan kepada Sinode Gemim. Makanya ini diambil keterangan untuk mengetahui apakah kebenaran dari informasi ini akurat apa tidak. Ya, ini masih tahap pullback ya. Ya, memang yang diperiksa ada beberapa pejabat termasuk ya, saudara SK dan FK yang tahu ya dengan FK. FK ya, itu saya kira itu ya, nanti masalah seperti apa keterangannya nanti akan lanjut kembali ya. Ini baru hanya pengumpulan bahan keterangan terkait anggaran dimaksud. Oke. Nah, siapa saja yang berkaitan dengan kegiatan ini akan dimintakan keterangan untuk membuat jelas apakah informasi yang disampaikan ini benar atau tidak. Apakah pemberian hibah ini tepat sasaran atau tidak? Ah, itu yang. Siapa saja yang berkaitan pasti akan dimintakan keterangan ya. Ya. Dan kami juga mengharapkan agar semua ini kooperatif. Kalau memang ini anggaran ini benar-benar sesuai dengan aturan, peruntukannya tidak ada masalah dan tidak merugikan keuangan negara, tentunya pihak Subdit Tipikor bisa menindaklanjutinya juga. Iya. Oke. Okay. Ya, sekiranya demikian ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya. Ya.